Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 600 anak yang jawab hanya 45. Kurang lagi. Kalau ingin mendapatkan permintaan yang tersebut dalam ucapan salam, satu salam, dua rahmat, tiga barokah. Ketika ada orang mengucap salam, mari dijawab dengan tulus, ikhlas dan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para alim, ustad, ustadah, segenap siswa-siswi dan yang terkhusus adalah anak saya yang saat ini tergabung sebagai para finalis lomba wawasan kebangsaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Semoga kemerdekaan ini akan terus membahana di bumi Indonesia, terutama saat ini bangsa Indonesia diharapkan bisa merdeka dari pandemi corona. Amin. Allahumma salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah lomba wawasan, pidato wawasan kebangsaan ini bisa digelar kesekian kalinya. Setelah semua peserta dari kelas-kelas yang ada berkompetisi di waktu-waktu sebelumnya dan kita pilih 12 finalis, kita berharap baik yang lomba juga kalian yang ikut mengikuti acara ini dengan seksama, saya berharap akan menumbuhkan sifat-sifat nasionalisme yang kuat untuk bangsa ini. Aplaus dulu untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Kepalkan tangan. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Baik. Pekikan kemerdekaan, pekikan takbir rupanya masih membahana di tubuh kita. Bung Tomo sekian tahun yang lalu menggelora takbir, pertanda bangsa ini terus merdeka. Takbir yang ada di dalam diri kita, termasuk yang akan disampaikan oleh para finalis dalam lomba ini, saya berharap menumbuhkan sifat-sifat nasionalisme dan terus berkembang kepada kalian semua. Kiai Haji Imam Asy'ari yang menggulirkan resolusi jihad, beliau juga mengumandangkan sebuah kalimat yang itu menyemangati kita semua, yakni hubbul waton minal iman. Hubbul waton, coba semuanya bunyi, hubbul waton minal iman. C
cinta tanah air itu adalah bagian dari keimanan kita. Maka selagi iman terus bersarang dalam hati kita, maka cinta kepada tanah air pantang hilang, pantang luntur dimakan zaman. Semoga lomba ini akan menjadi berkah dan manfaat untuk kita dan semua bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lomba wawasan kebangsaan dalam rangka memperingati hari lahir Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, hari ini tanggal 23 Agustus 2021 resmi dibuka. Mari kita saksikan dengan seksama. Mari kita buat para peserta tampillah dengan semaksimal mungkin. Inilah calon-calon pemimpin bangsa kita. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.